Berapa lama kamu perginya? Masih 2 minggu lagi kok. Sebentar, paling 3 hari. Ya, boleh ya. Sekarang cari bahan buat skripsi. Kamu jangan ngadalin aku deh. Skripsi kamu itu kan tentang jalanan, bukan perempuan sama aborsi. Kamu tuh kalau di jalan pasti di lupa daratan. Menikah gimana nih? Jangan-jangan nih taktik cewek nunda-nunda ya. Sebentar kok, kamu aja yang gak sabar. Cowok. Siapa yang bisa sabar nungguin kamu, Mas? Udah. Kamu kan besok bimbingan sama Pak Rusdi. Kamu merusak mood. Aduh, resep banget emang. Bimbingan harus pagi-pagi di rumahnya lagi. Aduh, males. Apa kamu? Males? Kalau males berarti skripsi kamu masih lama. Terus mau nunggu aku balik dari Belanda nikahnya gitu. Gak mau. Gak mau nunggu. Lex, mau ngapain kamu? Jam sini. Kau itu mau bikin advokasi atau skripsi? Coba ini kau perketat lagi, Alexander. Judul pastinya aku tunggu sama Ibu Nela di kampus minggu depan. Jangan senyum-senyum sendiri kau. Fokus, Alexander. Waktu kau sudah mepet. Kau itu mau lulus atau tidak? Halo? Kalek, Kalek, ada bayi Kalek. Gimana? Sana, situ. Ibu, ibu. Udah dong Yang, jangan dipikirin terus. Gampang kalau ngomong emang. Kamu gak ngeliat sendiri. Kamu pikir aku cuma enek ngeliat mayat aja ya? Ini bayi, Raf, bayi. Udah lahir tapi dibuang. Ibuku itu keguguran sampai gak bisa punya anak lagi. Aku gak bisa punya adik. Ini ada yang udah dikasih malah dibuang di tempat sampah. Orang itu pasti aku kutuk abis-abisan. Masuk kamu kalau kamu begitu. Gini aja deh, karena... Bener. Halo? Halo? Sorry. Karena dananya masih belum pasti, terpaksa timnya kita efektifin dulu. Sorry. Kamu kenapa, Lex? Sakit? Mau aku antar pulang? Aku bisa kok ngobatin meeting yang lain. Enggak apa-apa. Alah, palingan juga salah kirim. Kamu telepon balik aja. Udah, tapi nggak diangkat. Telepon ya?